Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah ada dalam perjalanan menuju puncak Gunung Kondayung. Di sana ada rumah kebun yang baru saja dibuat dan kita akan coba bagaimana rasanya tidur satu malam di sana. Setelah bertahun-tahun aku tidak pernah lagi ke sana. Ikuti perjalanan kita ya. Oke. Okay? Dadah dulu yang di belakang. Ada Tante Lala, ada Mama Ewi, ada kurcaci-kurcaci. Mana ini? Siapa ini? Siapa ini cewek kecil? Kaila, ada Kaila, ada Dadara dulu, Kaila. Dia cari kasihan sampai ada kursi. Iya, ini mau cari. Kaila mau terbawa. Kita menyusuri jalan yang lubang-lubang guys, jadi harap maklum videonya goyang-goyang guys. Sekarang sudah ada di kaki. Mau camping torang? Camping di atas gunung. Torang. Upload ke Sleidan, gimana torang ini? Kenapa sering kasih gunung? Rupa licin guys, jalan rupa licin, ada hujan. Singlang-singlang kong. Ya kita mulai naik gunung guys. Guys jalannya masih bisa dijangkau ini. Ya ke sini. Dua-dua ada Iko. Woi, buat pinggir dulu. Pinggir dulu. Naik gunung ya guys. Setelah di puncak, teman-teman kita bisa lihat pemandangan ini. Nah, indah kan? Di sana itu ada air ya. Dan ada perkebunan kelapa. Kusuk-kusuk guys. Semangat. Kakinya ke perempat kamu angkat. Ini demi kontennya guys. Kita harus naik gunung. Ada sayang, ada. Semua sampai kata. Jadi kita jalannya ini sekitar kurang lebih 30 menit dari kaki gunung Kondayung dan sampai di Sabuah. Sudah ada di hutan Belantara guys. Sebentar lagi sampai. Boleh Jo? Langsung turun berat badan. Semangat. Akhirnya kita sampai guys. Akhirnya nah itu dia sebuahnya. Setelah 30 menit kita jalan dan kita sudah sampai di Sabuah dan sebentar malam kita akan tidur di sana ya guys. Nah ikutin keseruan kita nginap satu malam di kebun, oke? Sampai di sini dulu perjalanan kita karena kita sudah sampai dan saksikan apa yang kita lakukan di sini di video selanjutnya.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.